Dan mana ini? Sebuah pertandingan kedua berebutan tiga set final telah dimulai. Izinkan saya membawakan tim yang beragam malam hari ini. Di sebelah kanan wasit satu dengan kostum hitam berkombinasi merah putih. JMS Gol, Tulakan Pacitan Jawa Timur, Indonesia. Sebelah kiri wasit satu dengan kostum hitam kuning putih. Punjar Pacitan Jawa Timur, Indonesia. Dan inilah nama-nama pemain yang turunkan di pertandingan bergensi. Pertandingan panas, pertandingan kedua merebutkan tiket semifinal. Kedua tim merunkan pemain-pemain terbaik. Yang pertama tim bola voli Punjer Madiun Jawa Timur. Malam hari diperkuat nama Yoga Logis, baik dari Kecamatan Sudimoro, dan juga ada Bayu Sastro, kapten malah nomor punggung 5. Afif, main dari Kecamatan Sudimoro nomor punggung 1. Galih Raka Kuiker nomor punggung 3. Huda nomor punggung 6. Dan diperkuat pemain-pemain buat dari Kota Pacitan. Vian Balor sektor nomor punggung 11. Toil Dangkrok malam nomor punggung 7. Ari Freddy nomor punggung 8. Dan Fabimon libero. Pelatih Bapak Novarif dan manajer Bapak Hadi Susilo. Dan untuk tim dari Kecamatan Tulakan Pacitan, tim bola voli James Ngelo. Tulakan Pacitan malam ini perkuat pemain-pemain terbaik dari Kecamatan Tulakan Ngelo. Diperkuat dua quicker muda dari James Ngelo, Ardiki nomor punggung 1 dan juga Rio Raka nomor punggung 3. Dan ada nama Hutoni nomor punggung 6, Adi nomor punggung 9 dan Bowo libero. Dan menambah 4 amunisi dari Kota Pacitan, Noni nomor punggung 11, Widodo nomor punggung 2, Sri Kuncoro sang setter nomor punggung 8, dan Bintang Kuiker nomor punggung 5. Pelatih Bapak Nurudin dan manajer Bapak Nurudin. Thank you.
ditantang tim bola voli dari Kecamatan Tulakan. Putra JMS Gelo dipimpin wasit satu Bapak Fandi dan dibantu wasit kedua Bapak Mukri. Punjer menurunkan Yoga Logis Juang Effendi nomor punggung 9, Bayu Sastro nomor punggung 5, Gangkrong nomor punggung 7, Bangor nomor punggung 11, Gali nomor punggung 3, Ari nomor 8, dan Emon sebagai libero. Untuk James Gelo Tulakan, Hutori nomor punggung 6, Rio Raka nomor punggung 3, Diki nomor punggung 1, dan Widodo nomor 2, Noni nomor 11, Kuncara nomor 8, Bowo libero. Berikan aplaus yang meriah untuk kedua tim yang berlaga malam hari ini. Punjar Madiun ditantang tim bola voli James Gelo. Ini adalah pertandingan penentuan tim yang menangkan pertandingan kedua malam hari ini. Agar bermain tim bola voli biasa Pager Kidul Sudimoro di hari Sabtu malam minggu nanti. Servis pertama, set pertama akan dilakukan kapten dari Punjer Madiun, Bayu Sastro. Servis dilakukan lewat Bayu Sempurna Bowo Widodo. Berikan angka pertama untuk James Gelo, 1-0. Sang setter dari JMS Rikun Coro lakukan tajam dan kali ini masih selamatkan Tony. Lagi-lagi menambah angka untuk JMS Gelo 2-0. Masih Rikun Coro coba lakukan servis kedua. Kuncoro dan Logis, Logis terbaca Febi Mon. Nampak serangan dilakukan Widodo. Kemakan angka untuk James Gelo 3-0. Masih sering Kuncoro servis ketiga ya Kuncoro. 3 meter hari melakukan kesalahan. Angka kembali untuk Gelo 4-0. Masih sering Kuncoro kembali tajam pasingnya pan. Selamatkan Vian Pangor 3 meter Bayu Sastro mengakhiri angka dari James Gelo dan membuka angka pertama untuk Punjer Madiun 1-4. Pasing bawah kali ini balasannya dilakukan quicker dari James melebar Rio Raka 2-4. Masih pemain dari Punjer kembali lakukan servis. Masih James melakukan serang Widodo. Kesalahan beruntun yang dilakukan pemain dari James Gelo semakin mendekat Punjer Madiun 3-4. Masih si Kempal kembali lakukan servis. Masih Widodo lakukan kesalahan kembali dan kali ini Punjer Madiun mendapatkan kedudukan dengan angka kembar 4-0. Masih Vian selamatkan pemain dari James Gelo dan kali ini Punjer melakukan serang lewat gerakan bola dari Freddy. 1 angka berbalik untuk Punjer Madiun 5-4. Masih pengatur serangan dari Punjer Madiun lagi-lagi Vian Bangor tajam tinggi bola Kuncoro dan kali satu serangan yang dilakukan Widodo membelah pagar dari Punjer Madiun masih sama kuat di set pertama skor kembar 5-5. Punjer Madiun melakukan kesalahan lewat passing kurang sempurna yang dilakukan Koirul Jangkrong. Masih Widodo servis kedua Widodo pagar
menutup pergerakan bola pemain dari Punca Madiun 7-5. Masih serang servis ya Widodo, passingnya Dangkro, perempat yang bagus selamatkan libero Kialene, spike menyilang yang dilakukan Tony, produk yang bikin JMS merepotkan malam ini Tony. 8-5. Widodo kembali, Widodo, Widodo kali ini satu spike yang dilakukan Koyle Dangkrok berhasil menembus dua pagar dari JMS, berubah satu angka 6-8. Yoga logis Kucoro dibalas langsung kali dilakukan Noni Hardianto melewati pagar yang dimiliki Punca Madiun. 3 angka tertinggal Punca di set pertama dan skor 9-6. Pasti dilakukan Bayu Sastro, masih Dangro kembali merepotkan pagar dari JMS Ngolo 7-9. Sayang Dangro tinggi bola yang dilakukan Kuncoro, mas selamatkan Bangor kembali JMS lewat Noni, mas selamatkan Dangro Piyo. Sastro melebar, spike menyilangnya Bayu, berbagi angka untuk JMS 10-7. Servis Tony masih puncar dan kali ini membelah pagar yang dilakukan pemain muda dari JMS lewat serangan bola cepat yang dilakukan Galih Raka Adi 8-10. Servis Hari, mas selamatkan dan Kialene, cerdas yang dilakukan Noni memenangkan duel udara kali ini, menambah angka kembali 11-8. Servis Noni tajam dibiarkan kali lewat pengamatan yang dilakukan pemain dari Punca Madiun. Kita lihat di papan skor keunggulan untuk tim bola voli JMS Ngelo 9-11. Galih Raka dilakukan sudah tajam sempurnanya Kuncoro, Fato di 3 meter mampu dimentangkan dan kali ini sudah dilakukan Ngelo Widodo. Serangan yang dilakukan Widodo nomor 2 12-9. Servis berpunggung satu Niki, tiap kali ini selamatkan pulang sempurna yang dilakukan Rio Raka 10-12. 10-12 Punca Madiun lewat Bayu Sastro tajam passingnya Noni dan kali ini penyelamatan yang dilakukan Noni Widodo. Widodo repotkan kembali Widodo 13-10. Si Kuncoro tajam balasan Punca Madiun, masih mau selamatkan libero dari lo 1-2 Punca Madiun kembali Dangro. Luar biasa supaya dilakukan Dangro 11-13. Servis Bangor passing sempurna dan kali ini keselamatannya lakukan Mon, masih Dangro. Dangro semakin mendekat 12-13. Kembali serangan akan dilakukan pemain dari JMS lewat permata, lagi-lagi Mon, masih JMS bangun serangan JMS. Widodo lebar angka kembar 13-13. Posisi gempal Punca Madiun kembali lakukan dan kali ini masih ada Febimon, Spanyari mas
selamatkan Widodo. Kembali Puncer Madiun bangun serangan Arif. Satu angka berbalik untuk Puncer Madiun 14-13. Masih Puncer Madiun kembali dan kali ini noni lewat 3 meter. Luar biasa yang dilakukan noni. Penutup angka yang dimiliki Puncer Madiun kembali sama kuat di set pertama 14-14. Widodo tinggi bulannya bangor dibalas tuntas lewat quicker yang dimiliki Puncer Madiun nomor punggung 9 15-14. Servis logis tajam pastinya Widodo dan kali ini selamatkan logis. Masih dangkrut terjangkau kucorong. Di akhir lewat penempatan yang dilakukan Twinker yang dimiliki JMS nomor 3 Rio Raka Andi 15-15. Servis Rio lakukan kesalahan Rio memberikan angka untuk Puncer Madiun 16-15. Will Dangrong sejam kali ini lebar yang dilakukan Dangrong masih sama kuat kembali angka kembar 16-16. Servisnya Tony passingnya Ari Freddy kali ini Bayu kurang sempurna kembali mimpin JMS 0-4 Citam 17-16. Masih produk JMS Hutone Puncer kembali melakukan serangan lewat Arif Freddy membelah pagar rapat yang dilakukan JMS 17-17. Skor kembar kembali serangan servis passing Widodo Noni lebar yang dilakukan Noni 18-17. Masih servis dilakukan dari Freddy Bowo luar biasa malah di Bowo passingnya Dangro dan Bowo Kialini percobaan kedua yang dilakukan Noni berhasil menembus pagar yang dimiliki Puncer Madiun skor masih sama kuat 18-18. Servis Noni passing Bayu Sastro penempatan Dangrong Dangrong lakukan kesalahan Dangrong kembali mimpin 19-18. Masih nomor punggung 9 Noni Ardianto lakukan servis kedua masih Puncer lakukan serangan kali Raka mengicau pagar dari James lewat quicker yang dimiliki Sudimoro 19-19. Servisnya gale tajam tinggi banyak kuncoro Widodo terkurung Widodo Noni dan kali ini Puncer Bayu Sastro 20-19. Ayo pimpin dan tim out diminta official dari JMS Ngelo. Kembali lewat quicker dari Sudimoro Galeraga passing kembali semuanya bawahan terjadi kesalahan dilakukan James 21-19. Masih nomor 3 lagi-lagi Gale luar biasa bawa Widodo open spy
Widodo 2021. Service passing dangrong, dan kali ini serangan logis terkurung pagarnya Rio Logis kembali. Lewat sentuhan yang dilakukan Logis merepotkan pemain dari James 22-20. Puter Mandion, Bayu Sastro lakukan passing kembali semuanya Bowo. Widodo terbaca Logis 23-22. 23-20. Masih pemain dari Punjer kembali lewat Kapten Bayu Sastro. Dibiarkan sempurna yang dilakukan pemain dari JMS 21-23. Dua angka tertinggal tim bola voli dari Kecamatan Tulakan dan Kali Sri Kuncoro. Tajam passingnya Bayu Bangor tinggi. Diangkrong 24-21. Satu angka dari set pertama dimenangkan Punjer dan tiga angka dibutuhkan James. Bowo sempurnanya Bowo. Widodo berikan nafas untuk James 22-24. Servisnya Widodo tajam. Bangor dan Klo selamatkan. Kali ini Noni 23-24. Angka-angka menegangkan kali ini semakin mendekati bola voli dari James Ngalo. Widodo servis kedua tajam. Masih Punjer penempatan dan Punjer Mandion mengakhiri di set pertama dengan skor 25-23. Kepada penonton bola voli Mania Pacitan, soalnya pada hari Selasa malam Rabu nanti di jam pertama tim dari Kecamatan Dirojo Gaduk Melati yang akan menjamu tim bola voli dari Kabupaten Trenggalek ada Putri Arsifu. Dan di jam kedua PLN Kadirojo nanti akan ditantang tim bola voli dari Sumberjo. Tidak penasaran siapa yang dipanggil manajer-manajer yang akan berlaga nanti di hari Selasa malam Rabu. Ditunggu vlognya akan beredar mulai pukul 7 pagi. Servis pertama di set kedua James Glow Tulakan Pacitan akan dilakukan nomor punggung satu quicker muda Ardiki. Diki tajam passingnya dangkrong 3 meter dilakukan None. Membelah panggil yang dilakukan Jena dan angka pertama di set kedua untuk Punjer Madiun 1-0. Fian Bangor tajam Bangor Bowo sempurna kembali angka bertambah untuk Punjer Madiun lewat serangan melebar dan dilakukan nomor punggung 3 dan kembali angka untuk Punjer Madiun 2-0. Masih Bangor lakukan servis kedua. Widodo terbentakkan libero dan mon dan langsung dibalas lewat dangkrong 3-1.
Masih mengatur serangan dari Puncer Madiun, Fiang Bangor kembali tajam passing Widodo. Mampu dikembalikan Dangrung 1-2 kembali. Kesempatan yang dilakukan Rio Raka merepotkan pemain dari Puncer Madiun, angka pertama 1-3. Passing Mon penempatannya Ogis berhasil mengecoh pemain dari JMS 4-1. Kembali mimpin di set kedua Puncer Madiun Jawa Timur. Dan kali ini JMS melakukan serangan pagar sempurnanya Gale Widodo. Sempurnanya lapan Widodo. Salah kan dikem. 2-4. Tapi dipakai gini sih. Widodo. Servis kami lakukan Widodo. Tajam passing semuanya Bayu Dianggrok. Membobol dua pagar yang dimiliki JMS Ngelong 5-2. Servis yang Dianggrok tajam sempurna Kucoro. Dan kali ini balasan lewat spike menghilang yang dilakukan nomor 11 Noni. 3-5. Servis Rio Raka. Balasan dilakukan Bayu. Lebar yang dilakukan Bayu. Dan kali ini JMS Kelo mendekat 4-5. Masih kuing nomor 3 Rio Raka kembali tajam masih. Puncak kembali dilakukan serangan dengan Ari Freddy. Membelah pagar yang dilakukan JMS Ngelo 6-4. Tertinggal 2 angka di bola voli dari kecamatan Tulakan JMS Ngelo. Dan kali servis Yari dibiarkan pemain dari JMS Ngelo 5-6. Hutani Panjer melakukan serangan kali ini. Wasi Widodo 3 meter lakukan Widodo. Kemakan dudukan 6-6. Hutani passing Arif Freddy. Penempatan yang kali selamatkan Bowo. Nani balasan dilakukan kali ini. Pemain dari JMS Ngelo lewat gerakan bola Widodo. 7-6. Posisi Puncer melakukan serangan lewat Bayu Sastro. Melewati dua pagar yang bikin JMS Ngelo. Masih sama kuat angka di set kedua, angka kembar 7-7. Satu kesalahan pengamatan yang dilakukan JMS Ngelo berikan angka kembali Puncer Madiun 8-7. Wasik Kuiker yang dimiliki Sudimoro nomor 3 Gale Raka coba lakukan servis kedua kembali tajam. Dan kali ini servis kedua yang dilakukan Gale melebar. Skor kembar 8-8. Nomor 11 Noni. Servis Noni, passingnya Bayu, tinggalnya Bangor. Penempatan 3 meter yang dilakukan nomor 7 Koirul Dangkrong. Berhasil menempatkan bola di bidang kosong menang dari JMS Ngelo 9-8. Bayu tajam, tinggi bolanya Kuncoro. Widodo mampu dimentangkan Widodo. Dangkrong kembali kali ini masih Puncer Madiun. Dah logis serangannya logis menambah angka 10-8. Wasi kapten dari Puncer Madiun kembali Bayu Sastro nomor 5 lakukan servis kedua. Lagi-lagi luar biasa. Kuiker-kuiker muda yang dimiliki JMS Ngelo dilakukan Ardiki nomor 1 9-10.
servisnya Diki tajam, Diki banyak mon. Tempatan yang dilakukan Danglo selamatkan Utoni dan Kaliwidodo. Kembali merepotkan Malawi Widodo. 10-10. Ardi kita jam dan sekali logis membobol pagar yang bikin JMS lewat serangan blok cepat yang dilakukan Yoga Logi Juang. 11-10. Servis bangor passingnya bawa penempatan selamatkan libero dan kali Danglo. 12-10. Kembali memimpin Puncer Mandion masih lewat center gempal bangor mencoba lakukan servis kedua kembali tajam pada Widodo. 3 meternya non diselamatkan luar biasa mon kali ini non. Tempatan merepotkan yang dilakukan nomor 8 Ari. 13-10. Masih center dari Puncer Mandion lagi-lagi bangor dan kali ini satu penempatan tajam lewat center nomor 8 Sri Guntoro. Rubah satu angka untuk JMS 11-13. Servis Kucoro passingnya Bayu. Lagi-lagi Danglo repotkan pemain-pemain dari JMS Ngelo. 14-11. Yoga Logis passingnya Widodo. Widodo menggila. 12-14. Servis ya Widodo dan kali Puncer melakukan balasan narik Freddy selamatkan dan bawa Noni yang dituju. Terkurung pagar sempurna yang dilakukan Raka Gale 15-12. 3 angka mimpin Puncer Mandion Danglo. Servis sempurna tinggi wilayah Kucoro masih Noni. Percobaan kedua berhasil diluangkan Noni. 13-15. Servis quicker dari JMS. Passingnya Danglo. Penempatannya kali selamatkan dan kali Widodo. Dan kembali Noni. Jual beli serangan tersaat di reset kedua luar biasa. 14-15 semakin mendekat Ngelo. Akan Pacitan masih nomor bawah 3. Kembali Puncer melakukan serangan lewat Bayu. Masih Widodo Noni. Selamatkan Bayu. Arif ready. Berikan angka untuk Puncer Mandion 16-14. Servi dilakukan nomor 8 lewat Arif Freddy. Tajam passingnya Noni. Sempurna produk yang dimiliki JMS nomor 6 Hutoni. 15-16. Servis Toni tajam passingnya Mon. Langsung dibalas sekali lewat Galir Raga Adi nomor 3. 17-15. Masih mimpin Puncer Mandion Jawa Timur. Kali servis dilakukan Gale. Tajam passing dilakukan urut 1 Widodo. Kembali Widodo 16-17. Servis Nade. Tajam passingnya Bayu. Dibalas kali dilakukan Logis. Juang 18-16. James melakukan balasan Widodo penempatan nama sedang Danglo. Danglo terbaca sedang Danglo. Danglo. Dua pagar langsung
membacap gerakan bola yang dilakukan Dangro 17-18. Wasit pun melakukan serangan. Yoga Logis 19-17. Ujar Mada lakukan servis lewat Bangor, passingnya Widodo, Widodo, Widodo. 18-19. Satu angka tertinggal James Gelo dan Kali Puncer mencoba melakukan balasan lewat Arif Freddy, terkurung. Masuk. Angka kembar. 19-19 dan tim diminta official Puncer Madiun. Mantap Mas Tinan. Kembali kita fokus ke lapangan, skor kembar 19-19. Posi Puncer Mandi melakukan serangan lewat Dangro, selamat kalau dia Dianto, Widodo, Widodo, terburu Widodo. Kali melakukan kesalahan Widodo 20-19. Yoga Logi Juang Effendi. Dan kali ini Cemel melakukan serangan Widodo. Apa pena menggila malam ini Widodo. 20-20. Servis Widodo, passingnya Gale Dangro. 21 angka berbalik untuk Elo. Masih Widodo kembali dan kali ini Dangro. Percobaan kedua yang dilakukan Dangro berhasil menyamakan dudukan 21-21. Zaijan Dangro masuki angka-angka krusial kali di set kedua. 22-21. Servis dilakukan Rio Raka Adi. Tajam passingnya Dangro Bangor Arik Freddy. Skor kembar 22-22. Kedudukan 22-22. Nomor 8 Arif Freddy lakukan passingnya bawah. Nani masih ada bola luar biasa. Iya. Bayu Sastro 23-22. Abi. Menegangkan di set kedua 23-22. Mas Ari Freddy servis kedua nyari. Dan ini 24-22. Masih Noni lakukan servis dan kali ini Noni menempatnya terjangkau Bangor 3 meter. Masih ada Widodo dan Utoni 25-22. Dan kedua kembali menangkap Puncer Madiun Jawa Timur.
Dirasakan ketiga saat penentuan untuk Punjer Madiun. Kalau gue kono. Dan saya menegangkan untuk tipe volley James ngelung tulakan Pancitan. Servis pertama saat ketiga akan dilakukan kapten dari Punjer Madiun lewat Bayu Sastro. Dibiarkan kali lewat satu pengamatan sempurna JMS. 1-0. Servis Setro 8 seringku corot tajam. Kali ini sempurna pergerakan bola yang dilakukan logis. 1-1. Servisnya bangor. Dan kali ini bawa libero dari JMS melakukan kesalahan pengamatan kurang semuanya bawa 2-1. Wasi JMS melakukan serangan fatali sempurna lewati dua pagar yang memiliki Punjer Madiun. Skor kembar 2-2. Widodo, kali kesalahannya Widodo memberikan kembali angka untuk Punjer Madiun 3-2. Logis passing Widodo Kuncoro, lagi-lagi produk lokal yang dimiliki ngelola Marbona merepotkan di set ketiga. Kembali dilakukan Tony 3-3. Posing Bayu bangor terjangkau Sri Kuncoro, perpatahnya Tony, masih ada Bayu Punjer lewat open spy menghilang yang dilakukan Koirul Jangkrung, membuka angka 4-3. Servis Jangkrung passing Widodo Tony. Lagi-lagi Tony Ramon. 4-1. Mutu inggir inggir. Konsentrasi kan dilakukan berhunam Tony. Passing sempurna. Dan kali ini kesalahan netting yang dilakukan nomor 1 memberikan angka untuk Punjer Madiun 5-4. Servis dilakukan dari Freddy melebar, menyamakan dudukan skor kembar 5-5. James Gelo nomor punggung 11 lewat Boni Ardianto lakukan servis passingnya Dangkrong. Dan kali ini serangan bulat cepat yang dilakukan Galih Raka mengecoh pagar yang dilakukan James. Skor 6-5. Satu angka saja memimpin tim bola voli Punjer Madiun. Konsentrasi Galih Raka passing dilakukan bawa Widodo. Widodo 6-1. Servis quicker muda James passing nyaman 3 meter yang penari meselamatkan Noni Ardianto, menambah angka untuk James Golo 7-6. Masih quicker muda James Golo nomor punggung 1 kembali akan servis dia skor 7-6. Lagi-lagi akan dilakukan Ardiki kembali Diki. Servis kedua Diki melebar Diki memberikan angka kembar untuk Punjer Madiun 7-7. Servis Punjer Madiun tajam passingnya Noni menempatnya Punjer selamatkan Dangkrong 1-2 kembali Widodo. Widodo terjangkau Bayu kali ini dan Kuncoro rally panjang terjadi Dangkrong. Finishing yang dilakukan Dangkrong 8-7. Wasit kapten dari Punjer Madiun kembali. Kali servis yang dilakukan Bayu melebar
Masih sama kuat di set ketiga. 8-8. Sri Kuncoro. Passingnya Mon Piangro. Serangan yang dilakukan nomor punggung 7 Dangrong. 9. Kali ini servis lewat Bangor. Repotkan servisnya Bangor. 10-8. Masih pengatur serangan dari Punjer Mandio kembali lewat si Gempal Bangor. Servis keduanya Bangor, tinggi banyak Kuncoro, dan kali ini pecelah matanya Mon luar biasa. Masih pemain dari James Widodo. Gerak tipu yang dilakukan Widodo kurang sempurna. 11-8. Masih setter dari Punjer Mandion Vian Bangor kembali. Masih Widodo bawa penempatannya dilakukan nomor 3. Angka kembali Punjer Mandion 12-8 dan kali ini tim mau diminta ofis dari CMS Melo. Oh jauh, 4 angka 12-8 masih si Gempal Bangor. Passing bolong. Dan kali ini kembali yang dilakukan Hutani. 9-12. Widodo. Servis Widodo. Iya, ini logis. Lakukan kesalahan meting nomor punggung 9-10-12. Masih Widodo nomor punggung 2. Widodo mencoba akan servis kedua kembali lewatannya Widodo. Masih Punjer mau serangan. Sempurna yang dilakukan Arik Freddy. 13-10. Logis. Lakukan servis passingnya Widodo. Noni terkurung kali ini balasan dilakukan. Krong. Selamatkan kembali Noni. Terjangkau Bangor. Tiangro. 14-10. Masih kuikir nomor punggung 9. Yoga logis. Masih serangan dilakukan. Berhasil membalas yang dilakukan Rio Raka. 11-14. Servi dilakukan lewat hanya Rio Raka. Passingnya Bayu menempatnya bahwa terjangkau Ardi. Kali ini satu serangannya dilakukan Noni. Menembus pagar yang dilakukan Punjer Mandio 12-14. Masih ada asa memandari kesamatan tulakan James Ngelo. Masih Punjer Mandio melakukan serangan kedua. Lagi-lagi yang dilakukan nomor punggung Dangkrong. 15-12. Dan kali ini serangan servis Koil Dangkrong. Sempurna Kuncoro. Penempatannya Tony terjangkau pemain dari Punjer Mandion. Satu angka disumbangkan lewat serangannya dilakukan nomor 8 Arik Freddy. 16-12. Dangkrung. Servis kedua yang dilakukan Dangkrung kurang sempurna. 13-16. Utoni. Passingnya Dangkrong, Bangor, Bayu melakukan kesalahan Bayu Sastro. Satu angka bertambah kembali untuk CMS Gelo 14-16. Kembali produk dari CMS Gelo nomor punggung 6 Utoni. Satu kesalahan passingnya Dangkrong. Mendekat angka yang dimiliki CMS Gelo 15-16.
Masih Hutone. Servis ketiga. Bangor tinggi, Arik. Balasan dilakukan One. Masih ngelok kembali Widodo. Lebar 3 meter yang luar Widodo. 17-15. Bujerman dilakukan servis. Penempatan Kuncor selamatkan ada Mon Libero. Kembali CMS Gelo Widodo. Berhasil kali percobaan 3 meter kedua yang dilakukan Widodo. 16-17. Servis kali dilakukan One tinggi belanya Bangor. Dan kali balasannya dilakukan kali melebar 17-17. Tim On diminta official Bujer Madiun. Masih Noni servis kedua. Noni pas dilakukan Bujer Madiun. Bayo Sastro. Spike menyilang yang dilakukan Bayu Sastro. Membuka angka Bujer Madiun 18-17. Kali reka passingnya Noni Widodo. Widodo 18-18. Dan kali pun dia melakukan balasan. Masih Bayu Sastro selamatkan One Widodo. Dan angka kembali untuk JMS 19-18. Masih servis kembali nomor punggung 1. Serangan dilakukan logis. Membobol pagi dari JMS sekaligus menyamakan dudukan 19-19. Bayu Sastro tajam passing sempurnanya Bowo Widodo. Kali ini terbaca dua pagar rapat Bujer Madiun 20-19. Masih servis dilakukan Bujer Madiun kembali longe dan kali ini masih serangan JMS. Sentuhan manja yang dilakukan nomor punggung 3 Rio Raka menyamakan dudukan 20-20. Sri Kuncoro passing nyari logis kembali 21-20. Satu angka WP Bujer Madiun Jawa Timur. Dan kali ini ngelo lakukan serangan Widodo. Masih ada Dangrong. Satu serangan kembali None. Lebar None 22-20. Timot diminta official hello James. Yang dilakukan pemain dari Bujer Madiun 21-22. Widodo.
22 Timo diminta official puncer Mario. Ayo. Dari 23-22 Yoga logis, servis logis, passingnya Widodo, Nonidan, 24-22 Masih servis dilakukan Quicker yang dimiliki Punjer Madion. Masih serangan JMS kali ini Bayu luar biasa, dan kali ini Dangro lagi di pertandingan kedua. Gunakan Punjer Madion, selamat kami ucapkan.